Okey, Bang Jim. Selamat datang ke sembang kami eh. So macam biasa aku akan tanya basic soalan. So yang pertama sekali, Windows ke Mac? Windows. Okey, Photoshop ke Illustrator? Dua-dua. Sony Vegas, Premiere or After Effects? After Effects. Canon, Nikon or Sony? Mestilah Canon. Editor, fotografi or videografi? Editor, fotografi, sikit-sikit lah videografi. Okay, alright. Selamat datang sekali lagi ke dalam episod sembang kami. Untuk episod kali ni, aku bersama dengan seorang rakan media yang pernah bekerjasama dalam Pesta Konvo Universiti. So hari ni kita ada Bang Jim. Ya, betul. Alright. So tadi kita ada tanya lah basic 5 soalan tu. So kita nak tanya balik kenapa pilih jawapan tu lah. Boleh. So di antara tu nak tanya tentang editor software antara Sony Vegas, Premiere dan After Effects. Dalam banyak-banyak ni tak ramai yang cakap After Effects. So nak tahu apa penggunaan software After Effects tu. After Effects yang berdasarkan aku pernah gunalah. Dia macam boleh adjust tone color tu. Dekat video. Yang lain aku tak pasti, Sony Vegas atau yang lain tu boleh ke tak. Tak pasti. Sebab aku pernah guna After Effects je. Jadi kira After Effects ni bukan sekadar buat effect je. Editing biasa pun boleh buat juga. Macam Premiere lah. Okey. Okey, selain daripada tu penggunaan kamera eh. Dalam banyak-banyak kamera antara Canon, Nikon dengan Sony. Banjing kata Canon. So apa yang boleh kongsi pasal itu? Kamera. Canon. Sebab apa saya pilih Canon? Sebab saya suka color dia, color Canon. Color daripada Canon eh. Saya kata Canon lawa, tak semestinya yang lain tak lawa. Okey. Yang lain juga lawa. Maknanya masing-masing ada kelebihan masing-masing lah. Tapi Canon tetap di hati. Okey, jadi yang last. Okey, tetap passion antara editor, fotografi dan videografi. Wajib kata editor dengan fotografi. Dua-dua tu. Dua-dua. So, saya buatlah. Kiranya editor tu untuk apa? Dari segi gambar lah. Editor, gambar, poster ke design lah. Design lah. Semua baju ke semua lah. Okay, so kira videografi ada jugalah ambil. Ada juga ambil. Okay. So, okay, itu saja basic 5 soalan yang kita tanya daripada Abang Jim. So, lepas ni kita akan tanya pula. Kita akan nak tahu tentang sharing experience daripada Abang Jim. Okay, kita ke next segment untuk bahagian sharing experience bersama. Masih lagi bersama dengan Abang Jim. So, first kita nak tanya Abang Jim lah tentang pengalaman ataupun kerja yang terbaik lah yang pernah Abang Jim rasa lah dalam bidang ni. Mengenai pengalaman eh. Pengalaman dalam editor lah dulu saya bagi. Dalam bidang editor. Media ni lah. Dalam media. Saya kongsikan sedikit mengenai editor lah dalam media. Dalam bagian editor, okay. Pencapaian yang membanggakan diri sendaya, di saya. Siapa tersasul. Lek. Pernah membuat logo untuk event yang besar. Okay. Dan dibayar dengan harga yang mencukupi lah. Sangat tinggi ke macam ni? Dan yang paling membanggakan saya, MB sendiri yang merasmikan logo tu. Yang ni kita nak tanya lagi lanjut ni. Pasal ni, okay. Logo event apa tu? Event biasa je. Okay. Tapi dia sebab dirasmikan tu. Dia rasmikan rasa hebat sikit lah. Kira ramai orang tengok eh. Kita rasa macam, Event... Sukarelawan Johor. So daripada MB Johor lah masa tu. Johor lah. Tu nice tu. Tadi yang okey lah. Okay, so yang kedua kita nak tanya tentang, yalah, bila dah ada pengalaman dalam bidang media ni kan, apa sebenarnya yang menjadi kesukaran ataupun halangan untuk Abang Jim buat kerja dalam bidang media ni? Dalam bidang media satulah. Okay. Bila kita, contohlah, kita bekerja media dalam, kita bekerja bawah orang. Kita memang tak boleh elak dah daripada kerenah. Ketua lah, macam, lebih kurang macam tu lah. Orang atas lah. Orang atas. Kadang macam ni, macam tu. Betul.
kita ni kita, maknanya kita pun tahu peranan kita bahagian media, jadi kita pun kita tahulah apa yang kita nak buat. Tahulah apa nak buat. Kita tahulah macam mana nak kontrol situasi tu macam mana. So, okay. Kira itu misalnya menjadi kebiasaan juga. Kebiasaan. Untuk mana-mana kita dah lama dah biasa kita menghadapi kesukaran macam tu. Betullah. Jadi kita dah boleh adapt. Jadi kita dah tahu dah. Sampai satu masa tu bukan lagi kesukaran bagi kita. Kita dah biasa. Yeah. Kita dah tahu dah macam mana nak handle untuk orang-orang ni. Okay, baik-baik. So at last lah kan, untuk kepada viewer-viewer ni, kita nak macam cuba untuk educate diorang yang mungkin yang baru lagi dalam bidang media ni. Apa yang Abang Jim boleh nak kongsi kat diorang tu? Boleh, boleh. Sebagai lah. Tapi apa tadi soalan? Maksudnya apa yang boleh nak Abang Jim kongsi lah, atau tips ke yang boleh share kat diorang ni, yang mungkin diorang tak tahu sebab kita ni dah dalam ni kan. Untuk orang yang baru nak tahu lagi, apa je? Okay, bagi yang belum berkecimpung ataupun baru berundang dalam media, satu tip je. Macam perlu sangat kan. Satu tip lah boleh kongsi. Jangan lupa untuk tanyalah pada yang power-power ni. Kadang-kadang dia orang malu. Betul. Oh, iyalah, malu. Kita sebenarnya tak ada masalah nak lagi kongsi. Lagi satu kita yang pro ni tayal belagak sangat. Maksudnya kita kongsi sama kongsi. Kita kongsi. Betul lah. Satu lagi saya nak kongsi. Orang media yang power dapat dibuktikan bila kita dapat melahirkan lagi ramai orang media-media yang layan power. Orang baru. Tu membuktikan seseorang tu power dalam media. Bila dia pandai seorang, jadi dia seorang je lah pandai. Betul. Tapi jadi, bila dia dapat train orang lain, dia dapat ajar orang lain, dia orang kata meramaikan lagi. Mereka-mereka ni kira dia power lah. Dia memang betul power lah. Adalah hotel-hotel tu. Okay, so itu saja yang kita dapat sembangkan lah dengan Abang Jim untuk episod kali ni. So kita nak ucapkan terima kasih lah kat Abang Jim sebab atas perkongsian yang diberikan. Macam biasa kita harap apa saja yang kita bincangkan untuk episod ni semoga dapat memberi manfaat kepada semua yang tengok video ni. So okay, jangan lupa untuk follow dan like Facebook page dan Instagram kami Studio. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel untuk video-video sembang kami yang lain. So, jadi jumpa lagi kita dekat episod sembang kami yang akan datang. So, kita jumpa lagi lah. Alright. So, banyak terima kasih untuk sini. Jumpa lagi. Jangan lupa tengok sembang kami. Okay. Kau setiap sini je? Dua? Dua. Alright. Just.